Ya, kali ini gue akan mengasih tahu ke kalian tips memilih jasa konveksi yang terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat maksimal, ketemu lagi di gue, Kribo, di channel Konveksi Maksimal. Ya, kali ini gue akan mengasih tahu ke kalian tips memilih jasa konveksi yang terpercaya. Itu ada 4. Yang pertama, alamat jelas. Yang kedua, responsif dan tidak sombong. Yang ketiga, hasil produksi original. Yang keempat, testimoni pelanggan. Dan yang pertama, alamat jelas. Di sini gue akan ngejelasin alamat jelas. Buat kalian yang mencari konveksi, yang pertama alamatnya jelas. Pertimbangkan pertama untuk memiliki konveksi terpercaya dan berkualitas adalah alamat workshop yang jelas. Ini memastikan bahwa calon konveksi yang akan kita pilih tersebut benar-benar memiliki kemampuan dalam memproduksi sendiri, bukan seorang makelar yang mengaku sebagai konveksi. Yang kedua, responsif dan tidak sombong. Hal kedua adalah kenyamanan dalam berkomunikasi. Cobalah untuk bertanya-tanya untuk mengenal harga, kualitas, order, minimum order, dan sebagainya. Yang ketiga, hasil original. Di sini hasil original adalah cari informasi mengenai hasil produksi dari konveksi tersebut dan pastikan hasil produksi yang ditampilkan original, bukan hasil comot dari internet atau dari medsos-medsos lain. Dan yang keempat nih, yang terakhir, testimoni pelanggan. Testimoni pelanggan adalah yang terakhir. Memiliki banyak testimoni dari pelanggannya, berarti konveksi tersebut dapat dipercaya dan berkualitas. Oke, buat sahabat Maksima yang sudah paham mencari konveksi terpercaya, aman dan berkualitas, mungkin tips dari gua Kribo itu aja. Buat kalian yang ingin mencari konveksi, pastinya cari yang nyaman buat kalian dan hasilnya berkualitas, terpercaya. Oke, mungkin itu aja tips dari gue, konveksi terpercaya berkualitas versi gue. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.